Sulawesi Tenggara, Bapak Kapolda Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Bapak Wali Kota Kendari, Ibu Sekda dan jajarannya, Bapak Ketua DPRD, yang saya hormati Bupati atau Wakil Bupati yang ada di sini, ada Buton, Konawe, dan di daftar sebetulnya di Wali Kota Bau-Bau, mudah-mudahan juga ada. Kemudian Rektor Universitas Halu Oleo, mudah-mudahan sudah ada juga di sini. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang dalam hal ini mewakili dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepala Direktur BPD PUPR atau Dinas Provinsi PUPR, Kepala Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI, ini induknya Kebun Raya, dan Kepala Kebun Raya daerah yang hadir di sini cukup banyak, ada dari Banua, Balikpapan, Sriwijaya, dan ada perwakilan dari Magelang. Dan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya pertama-tama untuk menyampaikan permintaan maaf dari Kepala LIPI yang tidak dapat hadir bersama-sama kita pada hari ini karena ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Tapi tanpa mengurangi rasa hormatnya, Bapak Kepala LIPI mengucapkan penyampaian salam pada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya akan membacakan pidato dari Kepala LIPI dibarengi dengan beberapa yang juga saya sampaikan supaya nanti bisa lively ya, kita semangat dan dinamis pembacaan pidato. Baiklah Bapak Ibu, saya bacakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan kepada kita semua hingga pada pagi yang berbahagia ini dan cerah kita dapat melangsungkan acara launching Kebun Raya Kendari, sebuah momen yang kita tunggu-tunggu dan tentu saja sangat bersejarah bagi masyarakat Kota Kendari dan tentu saja bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, karena berarti di Sulawesi Tenggara ada